Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Untuk dapat saling membangun. Saling menasehati. Dan juga boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Judul firman Tuhan di sabat sore hari ini. 今天下午的安息日聚会的题目。saya berikan dengan sebuah judul, 也就是。就是、setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan。在侍奉上，呃，忠心与负责任。setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan。呃，就是忠心,心，在侍奉上的忠忠心与负责任。 berbicara mengenai kata setia mengandung arti berpegang peduh pada janji uh atau memiliki nilai ketaatan Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan ia akan tetap melaksanakannya dengan memenuhi janjinya. Itu adalah nilai daripada setia. Nah Sedangkan tanggung jawab uh mengandung arti menanggung segala sesuatunya. daripada setia. Itu kita akan sama-sama melihat sebagai ayat pembuka. Di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku ia harus mengikut aku dan di mana aku berada di pun pelayanku akan berada. Di situ kita boleh sama-sama dan dikatakan barang siapa melayani aku ia akan dihormati oleh Bapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 26 ini. Yohanes Mengandung arti bahwa pelayanan adalah satu perintah. Si就是一个命令, yang Tuhan Yesus Be, bukan bebankan tapi berikan kepada kita. Di mana mengandung arti atau mengandung nilai ada kesetiaan dan tanggung jawab. Zurih adalah menunjukkan bahwa kita harus bertanggung jawab dan berkomitmen. Dalam setiap kita melakukan pelayanan. Setiap kali kita melakukan persembahan. Salah satunya adalah wujud tanggung jawabnya adalah barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Jadi melayani Tuhan, bertanggung jawab, mengikut Kristus. Dan nilai setia di situ adalah di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi artinya di mana Yesus berada maka kita sebagai pelayan-pelayan Kristus -pelayan akan terus mengikuti Yesus dengan setia. Yesus在哪里, Kalau kita bisa melakukan uh, dalam pelayanan kita setia dan bertanggung jawab. Kalau di 我们可以重心、啊、而且负责任。所以我们会得到一个奖赏。若、si、有人服侍我 <laughs> 我务必尊重他。 Artinya, mendapat satu upah kemuliaan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. <sum> kita akan sama-sama mempelajari bagaimana agar kita dapat tetap setia dan bertanggung jawab dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. <sum> Artinya bahwa di dalam setiap pelayanan kita, kita bisa tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Maka ada nilai atau cara yang harus kita lakukan. Jadi, cara yang harus kita lakukan agar setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu memiliki nilai kesetiaan dan juga ada nilai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita akan sama lihat hal yang pertama. Kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke -4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat 5 dalam menanggung derak, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeripayah payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Ayat 6. Dalam kemunian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam roh kudus, dan kasih yang tidak munafik. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, hal yang utama atau nilai yang utama atau cara yang utama yang harus kita lakukan agar kita dapat setia dan bertanggung jawab dalam melayani Tuhan yang Rasul Paulus memberikan satu pengajaran yaitu dikatakan lakukan dengan penuh kesabaran Uh kalau kita melihat di ayat yang keempat, kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. juru kalau kita lihat Rasul Paulus melayani Tuhan

dalam penjara, dan kerusuhan, eh, uh, dalam berjeripayah, payah huanluan, kita bisa bayangkan. Kita bisa bayangkan. Women pelayanan Ini yang dia rasakan Kita bisa bayangkan. Kita

Kadangkala -kadang kita mendapatkan kritikan. Ketika kita salah melayani. Uh, Puji Tuhan kalau kritikan itu membangun kita. Kan ke jika kita. Akan tetapi, ketika kritikan itu begitu pedas, dan bahkan, bahkan menyakitkan hati kita, ya, yang membuat kita seakan-akan ingin mundur dari pelayanan. 使我们感受到我想要退出了。tapi kalau kita melihat di ayat ini. 但是如果我们读这一节,节，Rasul Paulus lebih ya, eh mereka、呃、yang dia terima dalam melayani Tuhan. 使徒保罗所经历的在他侍奉上又更多。Maka Rasul Paulus ingatkan. kesabaran so, lakukan dengan penuh kesabaran. Santo Paulus eh berarti kesabaran memegang peranan penting. Uh, di dalam kita setia dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan kita. 所以在服事上的中心和 so, ]負責任. Kenapa? Why? Karena kesabaran dapat melatih kita, karena menghadapi setiap kritikan yang negatif. Uh uh yang bisa menjatuhkan kita dari pelayanan yang kita lakukan, yaitu menentukan kita yang maka kita harus sabar. Kesabaran juga dapat melatih kita dalam melakukan sesuatu melalui perencanaan yang matang. Jika kita dalam pelayanan uh, melakukan setiap apa yang kita terima. Jika kita dalam pelayanan melakukan setiap apa yang kita terima. Baikkah itu masukan yang membangun? Uh,无论是造就我们的批评. Si Atau sebaliknya pas masukan yang tidak membangun? Uh,或者是使我们不好受的批评. Si, uh, seharusnya kita bisa melak, uh, seharusnya kita harus tetap setia dan bertanggung jawab. Kita harus dengan penuh kesabaran Jadi kuncinya hal yang pertama adalah Kesabaran memegang peranan penting Dalam kesetiaan dan tanggung jawab kita Dalam melayani Tuhan Karena tidak mudah Apalagi bagi para pengurus 尤其是对付责人, Yang baru 信任的, Banyak masukan, kritikan 那有许多,啊,要你们做的,或者是,啊, Mungkin kita di tempat kerja juga Sudah pusing Tiba-tiba harus pulang Sore-sore Mengurusi Kemudian mengurusi jemaat Yang berbagai macam karakter Tugas pekerjaan rutin kita aja berat Ditambah kita menjadi pengurus yang mengurusi banyak tadi karakter jemaat yang berbeda-beda. Uh, tapi kita boleh sama-sama uh, mengambil satu makna. Uh Ketika kita kerja di luar. Kita begitu loyalitas kita atau uh, kita begitu setia dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan itu. Nah, kita dimarahin bos, kita tetap sabar. Harusnya hal ini bisa diterapkan dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, 在教会的服侍上，我们也可以这么做。kita pun mau melayani Tuhan，我们要服侍主，dengan penuh kesabaran，需要用许多的人来，menghadapi berbagai macam karakter jemaat，面对各种不同的信徒的个性，justru kita harus mengambil mengambil satu tantangan，那我们有一个挑战，tidak ada kata mundur。 呃，uh, 没有说退出这一句话。kita akan maju terus。我们必须前进。kita akan penuh kesabaran melayani mereka。用仁爱的心来服侍。karena kita percaya bahwa kita melayani Tuhan。因为我们相信，我们服侍的是神。sama seperti contoh di dalam Alkitab。在圣经的例子也是一样。yaitu Nuh。就是挪亚。 Nuh Allah perintahkan untuk membuat sebuah bahtera. Ta, Fangzhou. Yang kita tahu bahwa Nuh juga mungkin mengetahui. Zidau, Pada saat itu hujan pun belum pernah turun. Nah, tansi, tu Tapi Nuh tidak berpikir ini Tuhan benar gak ya? Tapi Nuh tidak berpikir ini benar ya?

Mulai dari kayunya harus kayu gofir. Uh ukuran panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Nah, kuan Tingginya 30 hasta. Kau san Terus dibuat pintu pada lambung. Uh ya, Lalu dibuat Tiga tingkat, nah, atas tengah bawah, sang Zhong Xia. Lihat, Nuh tidak mengurangi, maka Allah katakan, Nuh tepat." Jadi, nu ya tuh, dan dia melakukan bahtera nuh diperkirakan selesai hampir sekitar seratus tahunan. Nu ya tuh, 100年才造好, tapi dia tetap setia dan bertanggung jawab dia kerjakan dengan penuh kesabaran uh karena dia adalah dia karena dia memandang ini adalah semua untuk Tuhan dan hari ini juga hari cheng Pelayanan kita bisa setia dan bertanggung jawab di dalam Tuhan. <tuh> Lakukanlah pelayanan kita dengan penuh kesabaran. <tuh> Ketika kita sabar, <tuh> maka kita akan melihat pelangi Allah. <tuh> Sama seperti nu melihat pelangi yang begitu indah. Jadi kunci hal yang pertama adalah sabar. Seperti dalam dua Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Ke Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lihat, kuasailah dirimu. Menguasai diri dalam apa? Segala hal. Nah, ,人受苦难. Lalu apa? Sabarlah menderita. Ya, Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, jadi tunaikanlah tugas pelayananmu. ]净你的责分. Artinya setia dan bertanggung jawab. Uh Kuncinya ada nilai kesabaran. Uh Hal yang kedua. Selain kes, uh, kita lakukan dengan penuh kesabaran, kita akan melihat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lihat. Ya. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Artinya di dalam pelayanan kita, kita harus melakukannya dengan segenap hati. Bukan setengah hati. Segenap hati itu adalah dengan kesungguhan hati. Maka kita akan menerima dengan Ya, di ayat 24 tadi Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah Kamu akan menerima bagian Yang ditentukan bagimu Sebagai upah Kalau kita mau melakukannya Pelayanan kita Dengan setia dan bertanggung jawab Uh dengan kesungguhan hati kita，atau uh kesungguhan hati adalah，mengandung uh arti，意思就是说，menaruh hati kita dengan benar di hadapan Tuhan， dalam situasi apapun yang kita hadapi, Sehingga kita tidak membuat kita untuk melenceng. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Uh Jadi kesungguhan hati. Benar-benar uh menaruh hati kita untuk Tuhan. Jadi, kita untuk Tuhan. di dari hati kita untuk Tuhan. Yang kamu perbuat kita lakukan tadi di ayat untuk Tuhan. Jadi, untuk Tuhan 就是无论做什么，都要从心里做，像是给主做的。Bukan untuk manusia，不是给人做的。Ini nilai yang kedua。呃、uh,，这是第二点。Kita mau lakukan pelayanan-pelayanan kita。我们的服务是，Untuk dengan kesungguhan hati，就是从心里做。Hanya untuk Tuhan。 ]自由给主做的. kita bukan melayani manusia Kalau orientasi kita salah uh maka kita akan mengalami satu kemunduran ]我们就会退步. kita tidak lagi menaruh setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan kita ]我们不在中心服者人. Karena kita melayaninya bukan untuk Tuhan. Tapi untuk manusia. Jadi seharusnya jangan dibalik. Justru yang kita lakukan, setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, orientasinya hanya untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, 如果是给主做的, maka dibutuhkan kesungguhan hati kita. 所以需要重新理做, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mari kita boleh sama-sama diingatkan kembali. Uh yeah, lakukanlah pelayanan-pelayanan kita dengan setia dan bertanggung jawab. Dengan kesungguhan hati kita. Ya. Sehingga kita bisa laku, melakukan pelayanan kita itu. So, dengan satu nilai. Uh Mengapa saya harus melayani Tuhan? Ya, seperti di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi <inaudible> Dari ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Di situ uh, dikatakan ayat 12. <inaudible> Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kejakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Ya. Jadi, lakukanlah dengan takut dan gentar kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi, kita kemampuan 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 Ini nilai kesungguhan hati kita melayani Tuhan. Kita Tuhan. Karena kita takut kepada Allah. Karena kita hormat kepada Tuhan. Karena kita menaruh hormat hormat kita hormat Dengan kesungguhan hati kita hormat kepada kita hormat kepada kita Lalu di ayat Filipi pasal 2 ayat 2, 13 dan 14. Filipi soal sang Di situ mengandung satu uh, nasihat. Agar kita bisa melakukan pelayanan kita dengan kesungguhan hati atau segenap hati kita. Saya akan bacakan. Nah Ayat 13. Karena Allah lah yang mengejakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah dengan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya. Mari kita lakukan setiap pelayanan kita dengan penuh kerelaan. Uh, yaw, woman, uh, si, yu, uh, Bukan hanya nilai rela, Tapi ada keikhlasan dan ketulusan hati kita Karena yang kita layani adalah Tuhan Ini nilai kesungguhan hati Yenyi nilai yang harus kita lakukan. Lalu hal yang selanjutnya. Di ayat 16, 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah-susah. Berpegang pada firman kehidupan. Uh Artinya apa yang kita lakukan uh, melayani Tuhan. agar kita tetap setia dan Artinya apa yang kita lakukan melayani kita kita akan berpegang pada kebenaran firman kita dan nilai yang terakhir. Dan nilai yang terakhir. Ayat 17 dan 18. 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. 18. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Empat kali kata bersukacita. cita. Uh, de, yo, ya, jadi kalau kita lihat ada empat kali aku bersukacita. Aku bersukacita. Eh, uh, Harus bersuka harus uh, bersukacita. Eh, bersukacitalah dengan aku. Ya. Menggambarkan bahwa kalau kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, uh harusnya ada sukacita. Bukan lagi merasakan satu beban, karena orientasinya Allah yang saya layani. Selama kritikan itu benar-benar membangun kita, dan membuat, baik, dan membuat saya melayani Tuhan lebih baik, harusnya kita ambil, tetapi ketika masukan itu hanya bersifat uh, membuat kritikan yang negatif. Nah uh kita bisa mengabaikannya. Uh karena yang kita layani adalah Allah. Sehingga nilai setia dan bertanggung jawab kita di dalam pelayanan. Eh uh Kita

sehingga kita menjadi kuat untuk bisa melayaninya dengan setia dan bertanggung jawab. Kemarin hari Jumat, ada saudara Siman kita yang memimpin pujian. Nah, kita dia bercerita 他讲, dari rumah waduh hujan sudah cukup deras. Uh uh, dia hanya punya kendaraan motor. Nah uh, Dan saat itu dia bertugas. Uh Harusnya dia bisa telepon ke gereja. Bisa misalkan kepada saya? biru Takewo, atau kepada pendeta? Hotse uh, takai atau. Uh, Iwan Bisa nggak tolong gantiin saya? Hujan cukup deras nih. wei xian zai xia hen da de Saya takut

Dan saya bisa Nyampe di tempat ini Untuk melayani Tuhan Dengan penuh setia dan tanggung jawab Kenapa hal itu bisa terjadi ]为何他能够这么做呢? Karena memiliki Kesungguhan hati ]因为他从心里而做. Dia ingin melayani Tuhan Dia ingin melayani Tuhan Walaupun hujan bukan lagi menjadi satu halangan. Inci, uh, hmm. Karena saya ingat Tuhan harus saya utamakan. Karena uh hmm. saya cukup teradu gitu kalau lihat Tuhan. Hmm. Ya begitu benar-benar berkorban untuk Tuhan eh, jadi, dia benar-benar berkorban. Apa? Bisa nggak dia, aku udah nggak lusa naik motor pesan grab. Karena, eh, apakah dia bisa tidak perlu naik motor? dia berpikir juga dari Sangat memungkinkan kan? urung, hitung Tapi dari mungkin dia berpikir juga dari bukan segi biaya urung, hitung-hitungan dengan Tuhan nggak? Nah uh Karena memang dia punya motor. motor yeah. Tapi dia ingin tetap setia dan bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Dan dia dia tetap lakukan. Yeah. Hujan Ujian besar bukan menjadi halangan untuk saya melayani Tuhan. Meskipun Uh, ini boleh menjadi teladan sebuah bagi kita yang hari ini melayani Tuhan ]给我们服事主的人. nilai kesetiaan dan tanggung jawab kita jangan menjadi pudar nah Uh uh, tapi semakin semangat berkobar. Uh dengan kesungguhan hati. Uh melayani Tuhan, ]来付世主. Hal yang ketiga, ]第三点. Apa yang harus kita lakukan atau cara apa yang harus kita lakukan agar kita tetap setia dan bertanggung jawab dalam pelayanan kita? 我们要用什么方法，让我们能够忠心服侍主呢？itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar，就是要有正确的呃呃呃正呃、uh, 正确的呃、uh, 这个动机。bahwa ketika saya melayani Tuhan，当我服侍主，saya ingin mencari kemuliaan Tuhan，我要 Untuk memuliakan Allah, bukan untuk mendapatkan puji-pujian. Ketika memang ada seseorang uh, rekan uh, saudara seiman memuji kita, ketika kita, terlena dengan pujian. Nah Sehingga kita, bukan lagi melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan untuk mencari kemuliaan Tuhan tetapi akhirnya jadi mencuri kemuliaan Allah ]而我们偷了主的荣耀. jadi ketika orang memuji kita kita harus bisa kembalikan semuanya adalah

O, uh Jadi, mari kita mau sama-sama uh, boleh sama-sama belajar untuk tetap bisa taat dan setia di dalam uh, melakukan pelayanan kita. Jadi, di dalam kita kita, Kita dalam sasarannya itu benar. Right. Yaitu untuk kemuliaan Allah. Seperti di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16. Matius Matius pasal 5 ayat 16. 16. 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Di sini dikatakan, supaya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa yang dilihat oleh orang? ]人家看到的是什么呢? Mereka melihat perbuatan kita. Mereka melihat setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Mereka melihat dengan orientasinya hanya untuk kemuliaan Allah. Dan bianjiang rongyao guei ge nimen de tian de fu. Oleh karena itu mari kita mau sama-sama uh, melakukan satu ucapan syukur di hadapan Tuhan. Jadi di sente mianqian wo men bi Hari ini kita masih bisa bernapas. Artinya Tuhan masih berikan kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu diambil. Oleh si iblis. Menyebabkan kita tidak setia dan bertanggung jawab dalam setiap pelayanan kita. Atau setiap pelayanan kita

seperti di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan ya. sini cukup memberikan satu motivasi. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. 所做的本是我们应分做的，atinya di hadapan Tuhan，意<思> s, <kita bukan> <S 是说，在神的面前，我们不是什么 n Tuhan bisa memakai kita，senan cung yong 我们，itu t satu anugerah，这是恩典。jadi kita mesti hati-hati. Uh, Jadi -hati. so uh, kita juga harus punya satu prinsip. Have have uh, kita harus punya prinsip. Apa yang bisa kita berikan untuk gereja? punya satu Apa yang gereja? prinsip. bisa kita berikan untuk Kita harus punya prinsip. Apa yang bisa kita berikan untuk gereja? Bukan Apa yang gereja? Apa yang berikan untuk gereja? bisa berikan untuk gereja?

menjadi bukan mencari kemuliaan Tuhan. Uh tetapi secara tidak langsung menjadi mencuri kemuliaan Allah. Jadi dua hal ini yang harus kita ingat. Agar di dalam setiap pelayanan kita. Kita bisa setia dan bertanggung jawab. Kita bisa memuliakan Allah. Kita harus berpola pikir. Apa yang harus bisa saya berikan kepada gereja? Saya melayani karena saya butuh Tuhan. Bukan saya melayani karena Tuhan butuh saya. Bukan saya melayani karena Tuhan butuh saya.

yaitu lakukanlah dengan penuh kesabaran. Setiap kritikan, setiap penderitaan, setiap kesesakan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan, kita harus semakin anggaplah itu adalah suatu uh, kunci untuk kita bisa melaksanakan semakin sabar dalam melayani Tuhan. Lalu hal yang kedua, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, ]第三点. kita mau setia dan bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Karena kita mau memuliakan Allah. Karena kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita. Dan kita juga mau apa yang harus saya berikan untuk gereja. Woman Bukan terus kita menuntut apa yang gereja bisa berikan untuk saya. Mari kita mau tetap setia dan bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 愿你却荣耀送赞归以神.